Beberapa bulan lepas di Malaysia telah digemparkan dengan sebuah video klip pendek tentang jeng 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 kan. Saya bercakap sebagai graduan teater, saya orang profesional dalam teater. Okey, jadi sekarang ni isunya adalah yang mana seorang perempuan dan beberapa orang lagi lelaki membuat satu pergerakan yang pelik di mata orang biasa lah. Untuk pengetahuan semuanya, itu adalah sebuah teater. Teater eksperimental. Teater eksperimental ni adalah sebuah teater yang memecah dogma pemikiran realisma, realiti kehidupan kita sebenarnya. Teater eksperimental ini biasanya didokong dengan simbolik-simbolik, dengan permaknaan maksud-maksud yang lain. Contohnya, ada pergerakan seperti anjing. Sebenarnya, menyampaikan sebuah maksud mengkritik pemerintah yang tahu hanya untuk menggonggong dan sebagainya. Contohnya, sebuah pementasan ataupun lakonan yang menggunakan baju daripada plastik. Ini mungkin simbolik kepada kehidupan ataupun dunia yang kepura-puraan. Ini sebuah eksperimental. Video yang jeng-jeng-jeng tu bagi orang teater, orang seni sangat biasa sebenarnya. Sebab ada perkara yang lebih pelik. Merangkak, bari, bergantung, berguling dan sebagainya. Tapi saya tidak salahkan masyarakat kerana sistem kita sendiri yang menolak kepelbagaian budaya dan seni di Malaysia sebenarnya. Penerangan tentang eksperimental ni sangat kurang dan yang paling penting pun teater itu sendiri pun ramai lagi orang nak tahu apa tu teater, macam mana teater dan sebagainya. Saya sebagai graduan teater pun keluarga-keluarga saya selalu tanya, teater tu apa, bentuk macam mana. Kalau kita nampak di sekolah, di mana-mana, kurang ada disebut pasal teater. Sedangkan teater ni secara sejarahnya dia sangat awal sebenarnya. Dan teater ni juga sebenarnya masuk antara yang saya fikir yang digunakan oleh orang-orang budaya sebelum kita merdeka sebenarnya. Tuntutan kita untuk memperjuangkan kemerdekaan, membuat lakonan. Walaupun dia tidak dipentas, teater ni tidak memerlukan pentas. Dia memerlukan sebuah ruang saja. Jadi sekarang ni, apa yang perlu untuk rakyat Malaysia ataupun sistem kita adalah memperkenalkan lebih banyak hal-hal tentang kesenian, tentang teater. Bagi saya sebagai orang yang dalam bidang kesenian ni, saya merasakan lebih nikmat untuk melihat teater daripada filem sebenarnya. Kerana teater, dia membuat latihan dan membuat persembahan secara terus. Jadi kalau ada salah, salahlah di situ. Jadi maksudnya, kita sangat berintuisi dengan pelakon, dengan ruang yang ada di sana berbanding dengan filem. Filem bagi saya, dia ada satu ruang yang sangat kecil, sangat sempit dan dia memerlukan sesuatu yang indah-indah saja. Teater kami anggap sebagai sebuah kehidupan yang dipentaskan. Jadi isu tentang jeng-jeng-jeng ni sebenarnya bukan juga salah orang seni. Sebab benda tu video pendek sebenarnya. Tidak sesuai untuk dikritik, dikomen dan sebagainya. Tapi terpulang, mau komen dan kritik itu kebebasan masing-masing. Bagi saya, itu sebuah promosi. Kalau kamu mau tahu apa lebih lanjut, kamu boleh datang. Kalau kamu tidak rasa menarik, tidak payah datang dan sebagainya. Tapi, ya, terpulang untuk masyarakat, mau komen atau tidak. Orang seni terbuka untuk menerima. Lepasan SPM, STPM, yang mau masuk universiti dalam bidang teater dan sebagainya. Kita harus memikir bahawa kita tidak boleh terikut-ikut. Oh, kita mau kerja pejabat, kita mau kerja di tempat-tempat yang selesa. Kita kena melihat teater ataupun seni ini lebih luas. Sebab saya dengan kawan-kawan, kami tidak pernah memikirkan, oh lepas ini kita mau kerja di mana dan sebagainya. Kita yang membangunkan kerjaya kita itu sendiri sebenarnya. Apa yang paling penting, kawan-kawan pelajar-pelajar yang mau masuk universiti ini adalah memperbanyakkan bacaan tentang seni. Jangan terikat dengan seni-seni yang kamu lihat macam di TV. Nanti kalau masuk universiti, kita tidak terikat untuk memikirkan kita punya pocket sendiri ataupun menjadi tekanan sebab kita mau kerja apa. Jadi kita akan lebih banyak berfikir tentang membangunkan idea, membangunkan karya-karya dan sebagainya.